sejak sudah 3 tahunan Pak belum direalisasi. Utama itu seharusnya itu derase dulu baru jalan. Nah, itu kalau jalan dulu itu nanti rusak lagi. Pak, kalau musim hujan kayak gini banjir apa gimana Pak? Banjirnya nggak umum Pak. Terus terang kalau rumah-rumahnya nggak itu, nggak ada atunya, masuk semuanya airnya Pak. Terus pengendara sendiri sering terjadi kecelakaan nggak? Banyak Pak. Banyak. Jatuh. Sering kepleset di sini, sering banyak anak kecil yang malah anak saya ketempel di sini di jalan ini. Harapannya Bapak pada pemerintah apa Pak? Tolong agar ini jalan ini sama derasi itu diperbaiki terus di namanya di itulah supaya dilaksanakan biar tata biar apik lah kita masyarakat Tarangan. Ini berarti drainasenya buruk juga Pak ya? Drainasenya buruk sekali. Banyak pedagang ya udah ada drainasenya diurung itu biar jalan kayaknya kita jalan pakai motor aja terasa sakit. Terus juga di sini yang sering banyak tuh kadang sering orang pada jatuh pakai motornya Mas. Warga nggak nyaman Pak ya? Nggak nyaman banget. Kadang kan orang kan terutama kan jalan ini kan jalan protokol, masa kayak gini? Berapa desa apa yang lewat sini Pak? Gimana? Berapa desa yang lewat sini? Ini berarti dari mulai Pamulian, Tamal, Demasi, ke Kardoja, Karangsembung, terus sampai Kalenpanda, khususnya Larangan ini. Termasuk juga dari Bantarkaung lewat sini nggak? Kalau saat ini sih belum, cuman kadang orang Bantarkaungnya ada yang lewat sini. Berarti kayak ini truk-truk atau mobil itu. Rame memang lalu lintasnya ya? Rame banget, memang ini jalan utamanya Pak. Bahasa Jawa ini jalan botol, jadi nggak ada jalan lainnya ini. Harapannya apa pada pemerintah? Ya tolonglah, saya minta permohonan ya, segera dibantu dan diperbaiki Pak. Karena buat kenyamanan bersama kayak gitu Pak. Mas, berapa meter atau berapa kilo masih rusak? Ini lebar atau gimana? Panjangnya, yang rusak. Yang rusak kurang lebihnya sekitar 1 kilo. 1 kiloan, 1 kiloan Pak. Yang pasti saya sudah sering memasukkan dalam usulan Pak Kecamatan bahwa di Jalan Pramuka terutama ini kan jalan ibu kota kecamatan itu sudah sering saya masukkan di sini. Ini kalau tidak salah ya sudah kondisi ini sudah 3 tahun. Nah, tahun 2017 kemarin dari 2018 kemarin saya hanya bisa mengalokasikan untuk pemeliharaan 100 juta. Tetapi jalan ini kan volume lalu lintasnya sangat luar biasa karena ini jalan penghubung antara Bantarkaung dengan Larangan. Pak, tadi kan warga mengeluhkan tidak hanya kaitan dengan jalan, tapi dengan drainase. Apa itu sebagai salah satu penyebab kalau Bapak melihat Pak? Betul, memang di sini drainase. Kendala juga itu di drainase. Nah, Jalan Pramuka ini terus terang aja ya memang drainasenya susah.